Konser Amal Salam Satu Jiwa kumpulkan donasi untuk korban tragedi Kanjuruhan senilai 1,45 miliar rupiah. Agenda tersebut merupakan kolaborasi antara Sekretariat Bersama Arek Malang atau Sekber Arema dan Rumah Sedekah NU bersama Unisma. Donasi yang berhasil terkumpul senilai 1,45 miliar rupiah ini diserahkan secara simbolis di Hall Gus Dur Universitas Islam Malang pada hari Minggu siang ini kepada 135 korban tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya korban meninggal dunia ya dari Samato Barat untuk Mbak Eka. Mbak Eka ini istrinya dari almarhum Mas Nawi Singo. Reksi Kolbi, Malang Puskomedia melaporkan. Langsung ke administrasi.